Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang rumus fungsi. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak semua simak video berikut ini. Rumus fungsi untuk menghitung nilai suatu fungsi, kita harus mensubstitusi nilai variabel bebas ke dalam rumus fungsi sehingga diperoleh nilai variabel bergantung. Variabel bebas adalah nilai x, sedangkan variabel bergantung adalah nilai y. Artinya nilai y bergantung pada nilai x. Contoh 1, suatu fungsi linear f memiliki nilai 5 saat x sama dengan 1. Ya, ini artinya y-nya 5 pada saat x sama dengan 1. Dan memiliki nilai 1 pada saat x sama dengan negatif 1. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsinya. Penyelesaian, dari soal tersebut, diketahui bahwa f adalah fungsi linear. Oleh karena itu, fungsi f bisa dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Diketahui lebih lanjut bahwa f1 sama dengan 5. Ini artinya pada saat x sama dengan 1, y-nya 5. Dan pada saat x sama dengan negatif 1, ya, y-nya sama dengan 1, ya, f negatif 1 sama dengan 1. Substitusi nilai-nilai di atas ke persamaan fx sama dengan ax ditambah b, sehingga diperoleh persamaan berikut. Ya, setelah kita substitusi, ya, f1 sama dengan 5 dan f negatif 1 sama dengan 1, ke bentuk fx sama dengan ax ditambah b, maka f1 sama dengan, ya, perhatikan, kita ganti nilai x-nya dengan 1. Maka di sini a dikali 1 ditambah b sama dengan 5. Didapat dari mana? F1-nya sama dengan 5. A dikali 1 sama dengan a ditambah b sama dengan 5. Ini kita tulis persamaan 1. Selanjutnya, f negatif 1 sama dengan, nah perhatikan, x-nya diganti lagi dengan negatif 1, ya, sesuai dengan di sini. Kalau di sini f 5, berarti nanti di sini x-nya diganti dengan 5, ya, a dikali negatif 1 ditambah b sama dengan 1, karena f negatif 1 sama dengan 1. A dikali negatif 1 negatif a ditambah b sama dengan 1, ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh, ini perhatikan, ya, tandanya ini, ya, kita akan mengeliminasi, ya, mencari salah satu nilainya, ya, nilai A atau nilai B. Ya, ini namanya metode eliminasi. Ya, tanda khusus, ya, khusus untuk, ya, materi rumus fungsi ini, tandanya ini selalu kurang di sini. Ya, tandanya selalu kurang. Karena apa? Paling mudah adalah kita menghilangkan B, karena B-nya sudah sama. Ya, ini sama. Jadi kita pakai tanda kurang untuk menolakkan B-nya. Ini khusus di, ya, rumus fungsi saja. Kalau di, ya, bentuk persamaan linear yang lainnya, ya, tidak harus tanda kurang. Ini khusus di rumus fungsi. Perhatikan, ini kita tulis persamaan 1, persamaan 2. Ini letaknya boleh, ya, boleh persamaan 2-nya yang pertama, boleh persamaan 1 yang pertama, boleh, ya, bebas. Kita kurangkan, 5 dikurang 1 sama dengan 4. B dikurang B, ya, makanya 0. Itu tadi dia menghilangkan, harus sama. Ya, di sini harus sama.
A dikurang negatif A. Ya, negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. Makanya A ditambah A sama dengan 2A. 2A ditambah 0 sama dengan 4. Artinya ya, 2A sama dengan 4. Perhatikan, untuk menjadikan A-nya tunggal, ya koefisiennya 1, kedua ruas, ini perhatikan ya, koefisien di depan A, kedua ruas, ya kalau kita menghilangkan ini, kalau kita kali, ya makin besar nilainya. Kalau kita tambah, ya tidak akan hilang juga duanya di sini. Jadi yang cocoknya apa? Kita bagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan di depan koefisien di depan variabel A, ya koefisiennya 2. Makanya di sini sama-sama dibagi 2. 2A dibagi 2 sama dengan A. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi A-nya diperoleh sama dengan 2. Langkah selanjutnya, A sama dengan 2 disubstitusikan ke salah satu persamaan, ya. Ini boleh persamaan pertama kita substitusikan, boleh ke persamaan kedua. Pada ya video ini, penjelasan ini, kita akan substitusikan ke persamaan 2. Ya, persamaan 2-nya tadi apa? Negatif A ditambah B sama dengan 1. Nah, kita substitusi nilai A sama dengan 2 ke ya persamaan 2. A-nya 2, maka di sini 2. Ya, kalau A-nya 3 berarti di sini 3. A-nya 5 di sini 5. Jadi bergantung kepada ya, nilai A yang diperoleh. Negatif ya kali 2, negatif 2. Ditambah B sama dengan 1. Nah, ini perhatikan, selalu Bapak sampaikan, jangan memakai konsep pindah ruas, tetapi kita menambahkan, mengurangkan, menjumlahkan atau mengalikan, ya, membagi dengan bilangan yang sama kedua ruasnya. Nah, dalam kasus ini, di sini negatif 2, ya, kalau kita kurangkan itu berarti nanti makin ya bertambah nilainya. Yang cocok adalah kita tambahkan dengan positif. Nah, kalau di sini negatif 2 berarti tambahnya positif 2. Perhatikan, ini kedua ruasnya ya yang ditambahkan 2. Negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ya, ditambah B sama dengan, lihat kenapa di sini 3? 1 ditambah 2 sama dengan 3. 0 ditambah B sama dengan B. Ya, sama dengan 3. Diperolehlah nilai B sama dengan 3. Selanjutnya, dengan demikian nilai A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Kita substitusikan ke bentuk umumnya. Fx sama dengan Ax ditambah B. Ya. Fx sama dengan, perhatikan nilai A-nya, kita substitusikan A-nya sama dengan 2. 2x ditambah B-nya sama dengan 3. Maka di sini 3. Nah, perhatikan tanda di sini juga, ini bisa kurang. Ya, tergantung nanti nilai B-nya. Kalau B-nya dapat negatif 10, berarti di sini jadi dikurang 10. Karena di sini B-nya positif, maka di sini positif. Ini tandanya tidak harus selalu ya positif. Jadi rumus fungsinya Fx sama dengan 2x ditambah 3. Ya, beginilah cara mencari rumus fungsi. Ya, jika diketahui ya Fx-nya, ya nilai Fx-nya diketahui. Lanjut contoh yang kedua. Diketahui fungsi F dirumuskan dengan Fx sama dengan 5 dikurang 3x. Nah, ini sudah kita dapatkan nih rumus fungsinya. Ya. Jika FA sama dengan negatif 1, ya, jika FA sama dengan negatif 1, tentukan nilai A. Penyelesaian, diketahui FA sama dengan negatif 1. Substitusi nilai di atas ke persamaan Fx sama dengan AX ditambah B.
sehingga diperoleh persamaan berikut. FA sama dengan negatif 1, ya, kita substitusikan ke bentuk umumnya, FX sama dengan, ya, 5 dikurang 3X. Maka FA sama dengan, nah, ganti X-nya diganti A, ini sesuai di sini, ya. Kalau di sini FN berarti ganti X-nya dengan N. Ini FA sama dengan 5 dikurang, nah, 3 kan 3X, ganti dengan A. Karena di sini, ya, variabel, ya, variabel bebasnya yaitu adalah A. Ini diganti, ya, nilai X-nya dengan A. 5 dikurang 3 dikali A sama dengan negatif 1. 5 dikurang 3 kali A sama dengan 3A sama dengan negatif 1. Nah, perhatikan, kita akan mengeliminasi nilai 5-nya di sini. Karena di sini positif, berarti kita tambahkan dengan bilangan negatif lawannya. Karena di sini 5, berarti tambahkan dengan negatif 5. Maka 5 ditambah negatif 5 dikurang 3A sama dengan negatif 1 ditambah, ya, ya, dalam kurung negatif 5. Positif dikali negatif, negatif. Maka di sini jadi kurang. 5 dikurang 5 sama dengan 0, dikurang 3A sama dengan negatif 1 dikurang 5. Negatif 3A sama dengan, nah, ini makin bergerak ke kiri. Awalnya negatif 1 bergerak lagi 5 satuan ke kiri, ya, makin negatif, yaitu jadi negatif 6. Perhatikan, ya, kedua ruas kita bagi dengan negatif 3. Kita ingin menjadikan A-nya, koefisiennya 1. Negatif 3A dibagi negatif 3 sama dengan A. Negatif 6 dibagi negatif 3, jadi A sama dengan 2. Jadi nilai A sama dengan 2. Jadi begitu mencari nilai A jika rumus fungsinya diketahui. Untuk lebih memahami, Bapak kasih tugas. Tugas yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Jika f2 sama dengan negatif 2 dan f3 sama dengan 13, tentukan nilai f4. Ini kamu cari dulu, ya, rumus fungsinya. Nanti baru bisa menjawab, ya, nilai F4-nya berapa. Yang kedua, diketahui fungsi F dirumuskan dengan Fx sama dengan negatif 3X ditambah 6. Nah, jika Fa-nya sama dengan negatif 9, tentukan nilai A-nya. Jadi kedua tugas ini sudah Bapak jelaskan. Semoga anak-anak, ya, bisa menjawabnya dengan benar. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai rumus fungsi. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya dengan mudah. Di situasi pandemi kita saat ini, ya, kita harus, ya, mematuhi protokol kesehatan. Ingat 4M. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang kedua, memakai masker saat berpergian keluar rumah. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak aman sekurang-kurangnya 1 meter jika berada di keramaian. Semoga anak-anak semua tetap semangat di masa sekarang ini. Happy studying. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.